Selamat datang bersama aku Hanso Pas di video guru tutorial lagi. Jadi di video kali ini kita bakal tips modal kecil lanjut lagi dengan ya lumayan modalnya ini cukup tinggi kalau untuk bahannya. Jadi gua bakal ngemas pocket lighter, si pocket lighter yang kayak gini ya, kayak gambar di ya pokoknya di layar kalian itulah pocket lighter. Dan di sini gua ada udah beli namanya golden block set dengan harga 6 per 1, jadi gua 6 kali 33-an ya guys ya, jadi kalian hitung sendiri, gua lupa, pokoknya dapat 198 ya kalau gak salah. Pokoknya gua buang 33 WL dan gua belinya pas di live streaming. Dan untuk gua nge-break dan apa, sekarang gua bakal mulai dari, dan gua udah beli apa bener, dan di sini gua bakal mulai nge-breaknya bukan di off screen lagi biar nanti kalian keliat gimana bang. Dan gua bakal untuk farmingnya di golden box ini, gua bakal farming dan breaknya waktu live streaming. Jadi kalau misalnya kalian ada membantu, bantu aja. Jadi setiap ada konten kayak gini gua bakal buat kayak gitu. Dan di sini kita bakal ke warmas dulu teman-teman ya. Dan di warmasnya sendiri untuk bahannya yang paling utama itu fireplace sama aqua block lah kalau salah. Jadi kita bakal ke bagian pocket lighter, karena pocket lighter menurutku lumayan sih 6 per 1, jadi worth it aja. Dan untuk bahan utama adalah adventure torch sama aqua block. Dan untuk adventure torchnya sendiri gua bakal beli di obsidian wall ini, bakal gua farming mulai besok. Dan untuk fireplace nya sendiri itu gua buat dari golden block dan bentar, aduh pencet. Dan kita bakal bentar, golden block dan evil block. Dan evil nya gua bakal beli sekarang dan gua bakal belinya di Odette. Dan beberapa coba sih, kita coba antara order sama BPC, Kak BPC ya gitu loh guys. Dan di sini kita bakal beli evil block. Bentar, evil bentar guys. Gimana woi? Orang oh ini. Aduh, masih short. Ya. Wah, parah cuy. Parah cuk. Dan ownernya sendiri adalah teman gua, jadi kita langsung ke coba ke BBCK ini juga. Nah ownernya teman gua itu Aro Cucu kalau kalian kenal. Jadi kalau misalnya kalian mau beli di Odette dan Odette-nya lagi short, kalian bisa ke BBCK, harganya kurang lebih sama harusnya ya. Ya sama guys. Jadi kita bakal di sini beli 1k langsung, oke? Dan modal kita udah 33 WL nih. Sekarang berarti kita nambah 10 WL yaitu sekitar berarti 10 WL, 43 WL ya teman-teman ya. Dan di sini kita bakal drop di hotel bus. Dan untuk golden block-nya sendiri itu 19 jam. Jadi kita harus farming kurang lebih saya hampir seharian lah ya. Dan di sini kita bakal drop di sini. Dan kita bakal ngumpulin sampai 1000-an doang sih. Kalau saya 1500 kali ya, berarti 1000-an. Berarti kurang lebih kita kurang bukan 10 WL. Jadi kita coba ngumpulin 1000-nya berapa ya. Oke, dan sekarang kita udah ada di step selanjutnya, itu kita akan beli obsidian wall. Dan untuk obsidian wall-nya sendiri gua bakal beli dikit dan gua bakal farming. Dan di sini rada susah, jadi kita coba ke buy wall. Chip ya guys, chip. Jadi susah di sini sih teman-teman kalau gua bilang. Jadi kita coba beli. Gua bakal rekam langsung, jadi gak usah kelamaan, kalian ada Facebook gua. Jadi gua bakal beli di World Buy Buy apa, jadi kita langsung beli aja, let's go.
Oke teman, sekarang kita udah selesai beli tadi sekitar 120 per satu. Dan gua belinya sekitar 12 per satu. Jadi kalau misalnya kalian nemu yang lebih murah, mungkin kalian bisa beli yang lebih murah. Dan di sini berarti kita udah mengeluarkan modal 10 WL untuk wallpapernya sendiri dan untuk 33 WL di itu apa namanya? Golden blocknya 33 sama Ethereum-nya 7 WL. Berarti 40 sama ini 50 WL untuk modal awalnya. Dan di sini gua bakal farming dan kita langsung beli kita langsung ke next step di mana kita udah mau selesai semua. Oke, let's go. Oke tuh, jadi kita udah di bagian selanjutnya apa namanya? Oh, kita bakal nanam fireplace. Ya kalau nggak salah itu jadi kayak antara evil sama golden block. Dan di sini gue farmingnya golden block tanpa beli lagi atau farming dengan modal 33 WL. Jadi kalau misalnya kalian beli lebih murah itu 25 WL kemarin aku nemu. Tapi ini gue buang 33 WL. Jadi aku memutuskan untuk farming dan farmingnya itu 2 minggu lebih. Jadi selama gue streaming itulah gue farming temen-temen ya di off cam. Dan farmingnya itu 19 jam jadi sehari sekali doang. Jadi di sini kita bakal nanam sekitar 1000 seed. Kita bakal nanam 1000-an doang karena ya karena gitu karena nggak usah banyak-banyak karena kalau misalnya gua farming lagi kalian bakal mati. Bener-bener keras ini bener-bener keras guys, jadi kalian jangan coba-coba. Iya nggak apa-apa sih kalau mau nyoba farming, cuma saran gua kalian mending buat beli beli lagi kayak like 400 seed atau belilah berapa seed gitu, jadi profit seednya itu lebih cepet. Dan sedangkan di sini gua profit seednya lambat banget, sehari bisa 50 seed doang ya. 50 seed doang itu nggak worth it temen-temennya menurut gua sendiri, karena ya worth it sih cuma kan lama jadinya. Jadi kalau misalnya kalian mau profitnya cepet ya kalian modalnya juga harus ada banyak guys ya, karena tidak ada yang modalnya dikit di kali ini. Karena untuk golden blocknya sendiri udah mau ke angka 40 ya kemarin. Nah, oke, jadi kita akan nge-splash dulu. Jadi ya kita bakal kembali lagi di saat kita udah selesai semuanya. Akhirnya udah selesai. Tadi aku tanamnya sekitar 1033, enggak sampai 33 sih. Cuma ini kayak gua ada sisa, ya udah gua habisin semua. Jadi pokoknya ini sisanya 37 seed dan kita bakal dan BTW gua untuk Egyptian wall-nya udah gua farming kemarin dan kita mendapatkan sekitar 927-an, enggak pokoknya 900-an lebih dikit. Enggak sampai 1K kalau enggak salah, kalau enggak 800-an karena gua mikir ini bakal ada loss seed sekitar 10%, yaitu misalnya 1K kalau 10 seed berarti kurang lebih 100 seed gak sih? Iya gak sih? Iya 10% ya harusnya segitu sih kalau gua gak salah ya. Jadi oke, kita bakal nunggu next stepnya di hari esok. Dan btw ini bakal gua beli namanya Aqua Block kalau gak salah. Jadi kita lihat bahannya dulu ke buy ke buy. Jadi kita bakal ke War Mesh dan War Meshnya sendiri ya, entah, kita pakai ke sana, kita ke War Mesh dan kita bakal ngelihat harga bahan apa sih setelah ini. Jadi kan untuk Capstone Wall juga udah selesai, jadi udah bahannya udah mau selesai nih. Jadi kita tinggal nunggu bahan selanjutnya itu berapa.
dan Pocket Letter tadi barusan 8/1. What the hell, baby? Oke, jadi Pocket Letter Aqua Block. Jadi kita bakal beli Aqua Block di Odet. Kita coba ada beberapa deh. BBCK. Pensionizer. Parah tuh. Nah, jadi kita lihat Aqua Block-nya berapa harganya? 60/1. Kita ke memat ya beberapa ada. Gua bakal belinya di beberapa first gua sih. Gua waktu itu lupa deh yang waktu itu. Ya, yang waktu itu pokoknya waktu itu. 60/1. Jadi di sini bakal gua cari harga paling murah di World by SS, barangkali ada yang 65/1. Kita enggak tahu. Parah. Kalau bisa lebih murah kenapa enggak gitu. Ya kan? Karena kita tuh butuh yang cuan. Jadi rencananya di sini gua bakal beli sekitar 500 seat karena lebih murah daripada seat-seat kemarin. Dan untuk harganya sendiri 60-70/1 deh kalau enggak salah. Aduh, mana ya sepatu gua? Bentar, kita cari climb. Nah, kalian sekarang itu harus namanya siapin sepatu ini guys ya, karena kalau misalnya nggak ada sepatu ini kalian nggak bisa kemana-mana. Dan siapin ini juga karena owner-owner World by Plus adalah butuh cuan rata-rata, nggak semua, jadi beberapa doang. Ya ada beberapa udah kaya, jadi nggak usah kayak gini-gini guys ya. Menyindir city ya. Jadi ya gimana ya guys, kalau misalnya kayak gini kan buang-buang waktu banget nih. Kayak gua makin aduh males banget tuh. Kita bakal ke beberapa sword SSP di sini. Tadi ada HMT. Oh iya, tadi kenapa gua enggak. Aduh, pastelnya sold. Berarti di sini harga berapa untuk soldnya? Sini 70/1. Jadi kan bisa kita beli lagi dengan harga 70/1, teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kalian malas nyari ya kalian bisa beli ke Odet atau Momato. Tapi kalau misalnya gua kan modalnya udah besar nih. Jadi kalau bisa untuk bisa itu harus mengurangi bahan-bahan untuk pengeluaran ya, bahan pokoknya bahannya itu harus dikurangi lah guys ya. Jadi kita ke BSSP lagi coba. Kita bakal ke sini and then kita langsung masuk sini keluar. Kita ke 40. Semakin murah semakin cuan. Aduh. Skap. Ya kalian misalnya kalau gabut kan ini kan lagi nunggu kak, jadi gak terlalu nunggu lama gitu. Jadi di sini let's go. Aduh, kenapa sih ling-ling gini lu guys? Kenapa ling 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 bala lu ling. Ini harganya berapa nih? 63 di World TDXI. Untuk ini skip dulu deh. NMWN. NMWM. Atau enggak, gua bakal cek di buy aquanya sendiri deh. Ada nggak yang jual? Kalau misalnya ada yang jual, kita bakal ke buy aquanya sendiri. Kalau nggak ada yang harga rate minimal 67/1 maybe. 5 minutes later. Oke, teman, jadi gua memutuskan untuk beli di TDXI. Karena ya gua ada urusan jadi harus kayak like cepet-cepet gitu. Jadi kita langsung beli SSP-nya aja dengan harga 63/1. Jadi gua rencana beli sekitar 400 seat. Cuma kita enggak tahu bahannya ada berapa ini. Yap, bisa. Udah 400 seat lebih. Jadi kita kemarin modal 50 WL ya guys ya. Jadi aduh backpack gua aduh penuh-penuh. Astaga. Wah, itu lagi road to dokter. Lagi road to mercy dulunya. Jadi kalau misalnya kalian misalnya ada yang MSG atau nyariin gua ya, meskipun gua nggak pernah dicariin seseorang karena ya ngapain coy kalian nyari gua. Jadi tapi buat kalian misalnya kepo, bang ngapain terus kalau gua di off cam pun kalau nggak live streaming gua bakal segeri dan gua kurang like 400 lagi, 400 lah. Cancel, ke hotel bus kita taruh lagi hotel bus. Jadi kita bakal buat sekitar 400 itu ya. Jadi kurang 200 lagian. Berarti kurang beli 200 189 lagi tambah dikit. Oke,
163. Oke, kita berarti modal 7 WA untuk bahan aqua di sini, dan kita bakal farming mulai sekarang. Tak mulai sekarang. Ya sekarang kita farming kawan. Kenapa mulai sekarang gitu? Rada mulai sekarang sih ya. Oke, kita tanam-tanam dulu. Jadi ya kalian bakal ada di saat aquanya udah selesai. Pokoknya udah selesai gua farming ya. Tapi gak bakal cepet sih untuk aquanya karena gua lagi, ya kalian tahu, lagi road to Mars. Jadi gua bakal kayak like farming farm gua dikit-dikit dan ya gitu-gitu lah. Jadi ya tunggu di next skin next bagian selanjutnya aja lah guys ya. Oke kawan, sekarang kita udah, ya kalian lihat lah, Fire Plus kita udah selesai 1 hari 3 jam. Dan ya kalian bisa lihat besok aquanya, aqua bloknya belum gua beri sampai sekarang karena gak ada waktu. Jadi karena hari ini gua sering farming, ya butuh dana untuk balikin utang-utang gua ya. Ya gitu lah pokoknya, jadi gak usah lama lagi. Jadi di sini kita bakal nge-harvestin ini semua, dan kita bakal nge-prick, dan kita bakal langsung campurin ke Abjuntian World. Jadi nanti aqua bloknya ini bakal bagian terakhir-terakhir aja gue bakal farming-farmingnya. Jadi gue di sini bakal nge-pre fireplace-nya. Setelah nge-pre fireplace-nya, gue bakal gabungin sama Obsidian Wall. Oke? Jadi yuk kita langsung ke bagian harvest-nya aja. Let's go! Oke teman, sekarang kita ada di bagian selanjutnya. Ya sekarang kita ternyata cuma dapat 794 seed dari, ya anggap aja dapat 800. Berarti kita kehilangan sekitar 20%-nya sendiri. Wah, ya berarti kalian kurang lebih harus farming itu cukup banyak, ya buat cukup banyak sih. Jadi di sini kita ada chipnya, berarti ada sisa. Ya ada sisa sih. Jadi kita bakal mulai nanam aja guys ya. Jadi biar mempersingkat waktu. Oke? Let's go! Oke teman, sekarang kita udah selesai di bagian selanjutnya, yaitu bagian untuk harvest tools. Ya udah selesai, ini jam setengah, ya jam satuan lah. Jadi kita bakal harvest dulu dan gua bakal langsung nge-break, dan kita bakal ke bagian dimana kita udah selesai semua dan bakal nanem. Tapi gua gak tau ini bakal gua tanemnya gua record atau enggak, karena ya kalian tau lah, karena gua lagi suka nonton drakor guys. Wah gila gitu loh. Jadi yuk kita tanam aja dulu. Sekarang kita udah selesai nge-break dan kita mendapatkan 806, berarti kurang lebih kita udah kehilangan 100 lebih dikit ya. Jadi sekarang kita berarti 600, berarti kita lebih banyak ada nggak, ini nggak dihitung. Jadi nggak juga sih, jadi ya, kita tanam aja dulu kali ya, ada lancar ada guys. Dan kita bakal lihat berapa hari sih waktu tanamnya ini bakal ada ya. Oke, kita lihat ini kan harusnya seminggu sih ini kelihatannya guys. Oh, 4 hari. Jadi kita bakal ketemu lagi setelah 4 hari. Oke? Okay? Bye-bye!
Oke teman, sekarang kita udah bagian terakhir yang kita bakal nge-harvest pocket lighternya sendiri. Dan di sini gue mungkin pakai DCS deh. Jadi kalau misalnya kalian mau, berarti nanti kita kurang-kurangin lah, kurang lebih berapa. Jadi yuk kita mulai harvestnya. Jadi kita bakal ngambil ini, oke. Gitu. Oh ya, berarti itu kita ada 5. Jadi ya udahlah, kita anggap 5-nya itu ya punya kita, ya guys. Kita tuh ya gimana ya bang ya? Ya pokoknya kita harvest dulu dan kita bakal cari seednya, dan kemungkinan ini bakal gue jual waktu live streaming nanti malam atau enggak bentar lagi gue bakal live streaming. Jadi kalian harus tunggu. Jadi ini seednya rada susah ya kelihatannya ya. Nggak dapet seednya dari tadi ini. Jadi kita harvest dulu ya guys ya. Let's go. Oke teman, di sini kita udah selesai dan seednya itu kita dapat 32 seed. Ya mungkin harga seednya sendiri itu 3 sampai 4 per 1 dan kemungkinan kita dapatnya 10 sampai 9 WL. Dan untuk bloknya sendiri kita mendapatkan 1577. Ya lumayan sih. Jadi kita bakal jualnya sekitar dengan harga 8 sampai 10, tapi kurang tahu deh. Nanti kita bakal cek di buy pocketnya dan kita bakal jual di waktu live streaming. Dan kalau misalnya kalian kepo gimana cara jualnya, kalian bisa nonton di live streaming pada tanggal 2 bulan 6. Oke, okay? Terima kasih and ya kita tunggu waktu kita udah mendapatkan WL nya Oke, teman, kita sambil live streaming. Jadi ini kita adalah hasil dari modal sekitar 70 WL lebih. Kita mendapatkan 175 WL. Kita profit sekitar 115 WL. Jadi, yaps, mungkin sekian dari profit kita pada hari ini. Jangan lupa kalian pencet aja, oke? Okay? Bye-bye.